Inilah Masjid Quba. Masjid Quba adalah masjid yang sering disebutkan dalam buku-buku sejarah sebagai masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah dan masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Nama Quba sendiri asalnya adalah nama sebuah sumur yang kemudian menjadi nama perkampungan yang dihuni oleh Bani Amr bin Auf. Dinamakan Masjid Quba karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah melewati pemukiman Bani Amr bin Auf, tepatnya di kediaman Kalsum bin Hitmi, dan mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Quba. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tepatnya pada tahun pertama Hijriah. Terletak di selatan barat kota Madinah dengan jarak kurang lebih 3 km dari Masjid Nabawi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Husaimah, ketika membangun Masjid Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama meletakkan batu di tempat kiblatnya. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kembali Masjid Quba dengan menyesuaikan arah kiblat sesuai perintah wahyu. Masjid Quba ini memiliki nilai sejarah, juga mempunyai keistimewaan serta keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya, sholat di dalamnya bernilai seperti pahala umrah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian mendatangi masjid ini, yakni Masjid Quba, kemudian salat di dalamnya, maka pahalanya seperti ia menjalankan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah.